Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ufiruhu, wa na'udzubillahi min sururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina, mayyahdihillahu falamudillalah, wa mayyidlilhu falahadiyalah, ashadu an la ilaha illallah, wa hatta'u la syarikalah, wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sobihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin. Alhamdulillah rabbil alamin. Uh, senang sekali bisa kembali bertemu baik teman-teman yang on ada di lokasi di rumah Pak Aruman maupun yang ada di Zoom kita ketemu di dalam uh, ngajeni yang kedua ngajeni pameran dari akal menuju ke hati ya pameran seni rupa oleh jejaring seniman Muslim Hot. Uh, seperti yang sudah diumumkan di grup bahwa ngajen ini adalah diskusi, diskusi uh, dari materi yang sudah disampaikan di ngajen ini pertama ada materi pertama, materi kedua ya, tentang apa itu benar, apa itu salah terus di materi yang uh, kedua masih di ngajeni satu tentang uqdatul Kubro pertanyaan besar yaitu pertanyaan uh, dari mana uh, kehidupan ini untuk apa hidup ini terus setelah hidup ini ada apa nah di ngajeni kedua ini kita uh, melangkah lebih lanjut uh, kita membuktikan bahwa uh, menjawab tentang dari mana kehidupan ini kita jawab dengan jawaban yang benar tujuan hidup jika kita jawab dengan tujuan eh, jawaban yang benar maupun eh, setelah kehidupan ini ada apa juga jawabannya adalah jawaban yang benar eh, mungkin setelah mendengarkan oh, silakan mbak silakan nah ini alhamdulillah ada mbak Lulu dan teman-teman dari TPRI Jogja yang akan membuat uh, acara uh, apa uh, ac namanya apa acaranya TPRI Jejak Islam ya Jejak Islam. Monggo Mas ini Mas ngopi-ngopi dulu Mas. Semuanya di sini silahkan Jejak Islam okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman apakah dari materi tersebut ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang perlu ditanyakan, saatnya kita diskusikan. Monggo, Mas Dwi, Mas Adi, Mas Reza, Mas Kadik, dan semuanya ya, termasuk yang di sini silahkan. Kalau ada pertanyaan, mungkin untuk membantu ingatan teman-teman, saya coba rangkum ke empat lima pertemuan itu. Lima pertemuan itu coba kita rangkum begini. Rekan-rekan Painting Explorer Channel ada kesempatan pameran yang menarik dan gratis untuk mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Seluruh rekan-rekan pecinta seni ada kesempatan menarik untuk mengikuti pameran, yaitu pameran yang berjudul Dari Akal Turun ke Hati. Pameran ini dilaksanakan oleh jejaring seniman hot di Loman Park Hotel Jogja. Rekan-rekan diundang untuk mengikutinya. Pameran ini dibuka pada tanggal 23 Maret hingga 11 Mei 2024. Pameran ini akan dibuka dengan buka puasa bersama. Open call pameran seni rupa jejaring seniman hot dari akal turun ke hati. Jejaring Seniman Hot mengajak para seniman untuk pameran seni rupa yang akan dibuka pada pekan kedua Ramadan 1445 Hijriah. Tema ini tentang Islam yang memberikan kepuasan akal dan ketentraman hati ketika kita mempelajarinya. Perilatan seni yang berjudul Dari Akal Turun ke Hati ini tentang Islam yang dapat memuaskan logika akal dan memantapkan ketenangan hati. Agar kita dapat menangkap tema ini secara tepat, peserta pameran diminta mengikuti ngajeni atau ngaji seni yang akan diselenggarakan selama tujuh kali pertemuan. Ketentuan seniman peserta adalah sebagai berikut. Satu, peserta pameran tidak dipungut biaya. Dua, calon peserta mengajukan satu karya untuk diseleksi. Jika tidak lolos, diberi kesempatan untuk mengirim ulang. 3. Calon peserta mengisi Google Form lewat QR Code yang ada di poster atau lewat link yang ada di deskripsi. Keempat, untuk menyelaraskan tema, calon peserta mengikuti agenda ngajeni atau ngaji seni yang berlangsung selama tujuh kali pertemuan secara hibrid Online dan onsite di Jogja setiap hari Kamis sore pukul 16 atau pukul 4 dari tanggal 25 Januari hingga 7 Maret 2024. 5. Link pengumuman karya diumumkan saat ngajeni. 6. Packing dan transportasi karya ditanggung peserta. 7. Seniman bebas menentukan harga karya. 8. bagi hasil penjualan karya adalah 65% untuk seniman, 20% untuk Loman Pak Hotel, dan 15% untuk Jejaring Seniman Hot. Rekan-rekan dapat mengisi formulir pameran, linknya saya sertakan di deskripsi. Kuratornya adalah Bung Doni Riu. Kontak person pameran ini adalah seniman yang sudah populer, yaitu Bung Agus Bakul Purnomo. Rekan-rekan bersama saya Deni J selaku ketua dari rekan-rekan kami tunggu. Uh, awal kita mendefinisikan ya benar itu apa, kebenaran itu apa dan kesalahan itu apa. Kenapa kita perlu mendiskusikan tentang benar salah? Karena kita akan membahas hal-hal yang sering diperdebatkan, atau kita akan membahas hal-hal yang menjadi pegangan kehidupan, yang itu nanti antara satu dengan yang lain. Itu berbeda cara pandangnya, berbeda pendapatnya, maka untuk menentukan ini benar atau ini salah, apakah yang itu benar atau yang itu salah, kita pertama kali mesti mendefinisikan dulu kebenaran itu apa dan kesalahan itu apa. Nah di pertemuan pertama kita sudah mendefinisikan kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan kenyataan. Kalau misalnya saya mengatakan Denny pakai handphone, maka ini benar masalah Denny Deni membawa handphone benar kan benar kalau dikatakan Denny Pak Denny membawa gajah benar apa salah? salah ya kenapa kok salah karena tidak ada kesesuaian pernyataan dengan kenyataan. Nah tetapi itu tidak cukup kita ada pernyataan-pernyataan yang tidak langsung tidak akan saya ulas secara detail karena sudah diulas di materi pertama terhadap pernyataan Diponegoro memiliki jantung, nah, itu pernyataan masa lalu ya, Pangeran Diponegoro memiliki jantung itu benar atau salah. Maka untuk mengujinya kita tidak bisa menggunakan verifikasi sebagaimana pernyataan pertama tadi. Maka kebenaran yang untuk jenis pernyataan yang tidak langsung didefinisikan sebagai kesesuaian pernyataan dengan pernyataan lain yang berdasarkan kesesuaian pernyataan dengan kenyataan, kan gitu ya. Nah, jadi kebenaran adalah apa? Kesesuaian pernyataan dengan kenyataan dan atau kesesuaian pernyataan dengan pernyataan lain yang pernyataan itu berdasarkan kesesuaian dengan kenyataan. Itu uh, sudah kita bahas di materi satu. Nah, terus Materi kedua, manusia itu selalu uh, menanyakan atau terkait dengan uh, pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan yang mendasar itu uh, ada tiga, paling tidak yaitu kehidupan ini. Itu berasal dari mana? Karena uh, ini terkait dengan uh, manusia, dengan kita yang hidup. Kalau kita hidup itu pertanyaannya kehidupan ini berasal dari mana? Terus pertanyaan yang kedua eh, kehidupan ini untuk apa tuh? Hidup ini untuk apa? Jadi kalau pertanyaan yang pertama itu tentang masa lalu, pertanyaan yang kedua tentang masa kini, pertanyaan yang ketiga tentang masa depan. Hidup itu terus setelah hidup ini ada apa? Setelah hidup ini ada Keadaan seperti apa? Itu tiga pertanyaan besar. Nah itu sudah kita bahas di pertemuan kedua. Jawabannya adalah kehidupan ini berasal dari alkoholik. Nah terus logikanya gimana kan? Tadi apakah itu pernyataan yang benar? Itu. Maka kita perlu menguji dulu kita untuk mengetahui kehidupan ini. Maka kita mengindra. Objek-objek yang ada di dalam kehidupan ini, yaitu apa? Alam, alam kehidupan manusia itu kita indera. Nah, alam kehidupan manusia, baik itu binatang, itu matahari, itu bulan, itu bumi, itu air, maupun semuanya, itu sifatnya terbatas. Ya. Tidak ada alam yang tidak terbatas; semua terbatas, bisa berbatas waktu, bisa berbatas usia. Bisa berbatas kekuatan, bisa berbatas pemahaman, bisa berbatas energi, macam-macam ya, bisa berbatas materi maupun berbatas energi. Maka alam yang sifatnya terbatas dan uh, tidak ada alam yang tidak terbatas, maka konsekuensi dari alam yang terbatas ini dia tergantung, tidak ada yang terbatas yang. Tidak tergantung untuk mengatasi keterbatasan, maka dia tergantung kepada sesuatu yang lain. Nah, dengan demikian, jika seluruh alam ini sifatnya terbatas, maka dia pasti, pasti ini karena e, tidak mungkin, kan? Pasti dia tergantung, tergantung dari apa, tergantung dari yang tidak terbatas. Alam yang sifatnya terbatas ini sifatnya pasti tergantung dengan yang tidak terbatas. Nah, kalau dia tidak terbatas, konsekuensinya apa? Dia tidak tergantung, ya kan? Gitu kan? Berarti alam yang terbatas dan tergantung ini pasti berasal dari yang sesuatu yang tidak terbatas dan tidak tergantung. Nah, yang tidak terbatas dan tidak tergantung inilah yang disebut Sang Pencipta. Sang itu uh, yang untuk memastikan, yang itu loh pencipta apa? Yang itu sang pencipta. Sang pencipta itu apa ya? Pencipta, pencipta alam ini. Maka kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, sang pencipta bahasa Inggrisnya apa? The creator. Bukan uh, creator, bukan pencipta manapun, tapi the creator, sang pencipta yang itu. Atau kalau bahasa Arabnya apa? Bukan holy Goon, tapi alkoholik. Jadi sang pencipta itu yo yang itu alkoholik itu ya pencipta alam ini. Nah, jadi pernyataan bahwa sang pencipta itu ada itu adalah pernyataan yang benar. Mengapa benar? Karena pernyataannya berkesesuaian dengan pernyataan lain yang berdasarkan kesesuaian dengan pernyataan yang tadi alam sebesar itu sifatnya terbatas itu yo di indra aja dicek dia terbatas atau tidak nah, itu jadi pertanyaan pertama dari mana alam ini berasal? Dari Sang Pencipta. Kalau ada yang mengatakan alam ini berasal begitu saja, kan ada kan pendapat yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, alam ini adalah kekal, alam ini ada dengan sendirinya, itu berarti tidak benar. Mengapa tidak benar atau tidak logis? Karena tidak berkesesuaian dengan kenyataan berkesinian dengan kenyataan apa alam ini sifatnya terbatas dan yang terbatas ini pasti tergantung maka tidak mungkin alam yang sifatnya terbatas ini mengada dengan sendirinya sesuatu yang dia itu tergantung pasti dia menggantungkan sesuatu yang lain agar dia tidak tergantung gimana ya dia tidak terbatas ya gitu jadi pernyataan bahwa Tuhan itu ada alkoholik itu adalah ada adalah pernyataan yang benar 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 tidak ada keraguan nah itu terus pertanyaan kedua dari mana untuk apa hidup ini untuk kita mengetahui hidup ini untuk apa itu kita bertanya kepada siapa ketika di sini ada kehidupan ya ini kan ada alam ada kehidupan yang membuat ada alkoholik ketika kita bertanya untuk apa hidup ini, tujuan tujuan kehidupan ini apa, itu kita bertanya kepada yang alam ini, e, bertanya kepada makhluk, jadi kan tadi ada dua kan, alam ini adalah sesuatu yang diciptakan, diciptakan adalah makhluk, nah yang menciptakan holik, alkoholik. Maka ketika kita bertanya untuk apa hidup ini, kita bertanya kepada makhluk atau kepada alkoholik? Alkoholik. Alkoholik bertanya kepada alkoholik Alkohol. kalau bertanya kepada makhluk ia ya tidak bisa kenapa yang menciptakan kehidupan adalah alkoholik berarti untuk men bertanya tentang tujuan kehidupan tanyalah kepada alkoholik jangan bertanya kepada makhluk kalau bertanya kepada makhluk ya nanti akan jawabannya akan berbeda-beda nah sekarang problemnya gini loh takon kado kalau alkoholik piye carane Bagaimana cara bertanya kepada alkoholik? Maka untuk bertanya kepada alkoholik kita butuh kepastian yang nilainya benar bahwa pernyataan hidup ini adalah untuk bla 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 hidup ini adalah untuk XXXX itu adalah pernyataan dari alkoholik. Nah kita perlu cek yang mana. Nah di antara banyak sekali referensi 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 kan ada yang mengatakan, "Oh, ini dari alholik, wahyu kan, wahyu." Oh, ini ini juga wahyu. Kitab ini wahyu, ada kitab A bilang ini wahyu, kitab B kita wahyu. Sekarang, kalau semuanya bilang wahyu, buktinya apa? Nah, kan gitu kan? Tadi kebenaran kan harus bisa dibuktikan, kebenaran harus bisa, atau kalau dalam bahasa logika ya, karena itu kebenaran yang sifatnya tidak langsung ya, eh, uh, konklusi. Maka kebenaran harus memiliki justifikasi. Nah, kalau itu memang pernyataan dari alkoholik, persoalannya buktinya apa? Buktinya apa? Nah, Alhamdulillah teman-teman nanti boleh mengkaji sumber-sumber uh, yang dikatakan wahyu, tetapi hanya ada satu sumber, yang itu memang wahyu. Mengapa dikatakan satu-satunya sumber yang meng, eh, adalah wahyu? Karena ada bukti yang tidak dapat dielakkan. Karena ada bukti yang itu jelas eh, kebenarannya, yaitu apa buktinya? Nah, sekarang buktinya apa? Nah, buktinya bahwa ada sumber yang berasal dari alkoholik, wahyu. Yaitu Al-Quran. Lu mengapa? Nah, saya ingin bertanya, lu apa buktinya ini? Al-Quran itu dari wahyu. Al-Quran, wahyu buktinya ada surat tantangan. Surat tantangan untuk membuat seperti Al-Quran, dan tantangan itu sampai sekarang tidak ada yang bisa. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat ke-23 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina faktu bisuratin mim misli wa uswada aku min dunillahi in kuntum sadikin jika kamu ragu nah nek ora percaya nek nah, itu dari Al-Qur'an kan ditantang ya jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada abdi kami kepada uh, Nabi Muhammad SAW wa in kuntum fi raibim ala abdina apa kalau tidak, tidak percaya ragu faktu bi surati mimis buatlah satu surat yang semisal buat saja kalau ragu surat yang semisal wa usu aku min dunillahi in kuntum kamu boleh meminta para pembantumu, para uh, apa, asistenmu untuk membuat surat yang semisal. Ini yang ditantang adalah saat itu sastrawan-sastrawan. Uh, Dulu di Arab saat itu, itu yang berkembang adalah seni sastra, syair. Ini hebatnya syair di Arab saat itu, itu sebagaimana ramainya seni lukis dan seni patung juga seni arsitek pada masa renaisan. Wow, itu gairah untuk berkarya sastra itu pada saat Nabi Uh, hidup ya pada zaman Nabi menerima wahyu itu, itu yang ditantang bukan sembarangan orang. Jika kamu ragu terhadap apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran, waktu bisrothimimisme, itu sampai sekarang masih berlaku. Uh, ayat itu sampai sekarang, uh, tantangan itu sampai sekarang masih berlaku. Jika teman-teman ragu terhadap apa yang diturunkan Allah wahyu itu maka buatlah sekarang kalau ada yang ragu caranya gimana tantang untuk membuat Al-Quran tantang aja untuk membuat surat itu bukan 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 satu Al-Quran satu jilid gitu enggak tantangan itu hanya satu surat aja satu surat kalau kita lihat paling kecil berapa tiga ayat kan ikhlas misalnya itu tiga ayat itu buat aja itu kebenaran yang nyata, itu kalau di dalam epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan disebut dengan uh, tidak lagi. Kalau tadi kan kebenaran langsung kan dengan verifikasi, kan? Nah, ini dengan cara falsifikasi. Falsifikasi itu adalah bagaimana kita mencari kesalahan suatu pernyataan yang sifatnya general. Misalnya, kalau teman-teman ada pernyataan air mendidih di dalam suhu 100 derajat Celcius di dalam tekanan atmosfer normal. Maka kalau tidak percaya dengan pernyataan itu, teori itu ya sudah dicoba aja air itu dididihkan. Kalau memang dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa membantah pernyataan bahwa air mendidih di dalam suhu 100 derajat Celcius di dalam atmosfer normal, maka pernyataan itulah yang benar. Dan pernyataan kalau tidak percaya maka buatlah satu surat itu tidak ada yang bisa membantah sampai sekarang bahkan sekarang uh, ilmuwan ilmuwan bahasa semakin banyak banyak profesor bahasa banyak sastrawan nggak ada yang bisa bahkan bolehlah ditantang itu uh, ChatGPT uh, itu bolehlah coba buatlah satu surat yang semisal itu, itu nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa karena ini memang uh, kebenaran ini wahyu Allah. Dan itu sudah ditutup kan di dalam Al-Baqarah ayat selanjutnya itu kan Fa'ilam ta'f'alu walam ta'f'alu fatakun narolati wakuduhan nasu wal hijarah u'idat lil kafirin Jika kamu tidak bisa dan pasti kamu tidak bisa maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu Nah itu berarti Uh, kita menemukan sumber yaitu Al-Quran. Kalau kita sudah menemukan sumber kebenaran di dalam Al-Quran, maka tinggal dicek saja uh, tujuan hidup ada nggak ya di Al-Quran. Dibuka-buka ternyata di Azariat ada 56 Azariat 56. Wama kholaktul jina wal insa ila ya budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan hidupnya apa? Yo beribadah kui. Tujuan hidup beribadah. Inilah tujuan hidup yang benar. Mengapa benar? Kenapa tujuan hidup itu benar untuk beribadah? Ya karena berasal dari sumber yang benar, yaitu Al-Quran. Mengapa Al-Quran sumber yang benar? Ya karena dia berasal dari al Sang Pencipta, dari al kholik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita mengatakan bahwa Al-Kholik itu adalah kebenaran? Ya karena tidak ada alam ini yang sifatnya terbatas dan tergantung jika tidak berasal dari sang yang tidak terbatas dan tidak tergantung alkoholik. Nah buktinya apa Al-Quran itu dari sang pencipta? Ya buat saja. Kalau nggak percaya buat. Oh, itu kan enak sekali ya. Ada falsifikasi. Kalau nggak percaya buat saja. Dan tidak ada yang bisa. Ah, berarti kita sudah menemukan ini. Tujuan hidup adalah Uh, untuk beribadah. Kalau kita baca Ibnu Kasir, tujuan hidup untuk beribadah dalam Azariyat 56 ini, itu semuanya, tidak hanya ibadah masuk tidak hanya sholat, puasa, ya kan? semuanya. Bahkan sampai masuk WC, kalau kita mengikuti cara-cara dari Allah yang disampa disampaikan lewat Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, mengapa dia Rasul? Ya karena dia yang mendapatkan wahyu, menerima Al-Quran, dan dia mendapatkan oh, mukjizat bahwa Al-Qur'an adalah benar dari Sang Pencipta. Nah, ketika kita mengikuti apa-apa yang dari Allah, maka itu bernilai ibadah. Dagang iso ibadah. Apa meneh? Bal-balan, olahraga bisa ibadah kalau itu sesuai dengan oh, Al-Qur'an dan hadis. Apalagi mengajar bisa menjadi nilai ibadah. Bahkan Wah ini teman-teman ini masih mahasiswa yang di sini ya. Kecuali satu ini. Mbak Nisa sudah hadir belum nih? Belum ya. Itu berhubungan pun itu bisa bernilai ibadah itu kan. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Maka melukis berkesenian itu aktivitas kehidupan enggak? Melukis? Iya berarti dia mesti bernilai ibadah. Nah disinilah bedanya nanti kita akan mengkaji selanjutnya besok ya. Apa bedanya nilai estetis Islam? Apa bedanya nilai seni Islam dengan nilai seni peradaban lain? Nanti kita akan melihat ya. Ada peradaban kapitalisme, ada peradaban sosialisme. Wah wow, ini dulu perdebatan seni sosialisme dengan kapitalisme dengan sosialisme dengan kapitalisme di Indonesia ramai sekali dulu. Waktu uh, zaman zaman lekra berjaya, wah wow, ramai sekali itu bagaimana antara seni untuk rakyat dan seni untuk seni itu diperdebatkan di dalam kapitalisme liberalisme nilai seninya apa seni untuk seni ya udah yang namanya berkarya seni orang usah mikir liane berkarya seni orang usah mikir kui moral bermoral etik spora gitu nggak usah dipertimbangkan berkarya seni menurut sosialisme harus sesuai dengan partai harus sesuai atau harus mengadui pada politik-politik uh, sebagai panglima harus membawakan nilai-nilai partai itu sosialisme. Kalau kita melihat karya-karya seni sosialisme, wah wow, itu isinya kalau belum berjaya ya uh, sosialisme, tangan-tangan yang mengepal untuk memperjuangkan sosialisme, sosialisme, komunisme. Nah, sekarang seni Islam apa nilainya? Ya, seni untuk ibadah. Seni untuk ibadah artinya apa? Ya, kita berkarya seni berusaha sesuai atau tidak melanggar nilai-nilai Islam. Makanya di dalam khot ini kita berusaha bagaimana membuat karya seni yang bernilai ibadah. Nah, ini landasan estetis jejaring seniman muslim khot adalah seni untuk ibadah, berusaha berkarya seni Sesuai dengan nilai-nilai Islam, nah itu uh, pertanyaan kedua. Untuk apa hidup ini? Nah, terus untuk apa? Setelah hidup ini, ada apa? Itu pertanyaan yang ketiga tadi, kan? Udah, setelah kehidupan ini, ada yaumul hisab, ada hari pertimbangan, ada hari penghisapan. Yang ditimbang apa? Yang ditimbang adalah aktivitas-aktivitas yang ada di dunia, aktivitas kita, sholat opora ngopo e, kok mangan nah, misalnya iki ini alhamdulillah ya Pak Arman terima kasih teman-teman yang sudah dapat suguhan baik e, kacang godok onde onde terus gue apa putu ayu teh panas kopi monggo boleh diminum e, teman-teman yang ada di luar Jogja boleh ikut merasakan nikmatnya ini ya uh, tak pingin-pingin ini salayo e, tekon dengan Pak Aruman, nggih yeah, oke. Okay. Nah tapi ini Mas uh, Dewi juga sudah hampir habis ini tehnya. Dicek malih mas, dicek mali, mas. <gih> nah, gitu nggih. Ya. Jadi uh, setelah hidup ini apa? Ada yang hisap ada penghisapan. Kalau Uh, hidup ini sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, kita akan mendapatkan tempat yang baik, surga. Kalau tidak neraka, itu aja sederhana. Sederhana itu ada yang memungkiri, tetapi tidak. Yang namanya hidup manusia itu selalu, ya, manusia itu di dalam interaksi selalu menggunakan alat tukar. Interaksi manusia selalu menggunakan alat tukar dulu pada masa prasejarah. Dengan cara alat tukarnya, dengan cara apa? Barter kan? singsi jindwe panganan, singsi jindwe emas, dicoli si gitu kan. Sekarang itu enggak, barter enggak ya. Beberapa orang masih melakukan mungkin kan. Terus uang, alat tukarnya uang. Setelah itu apa? Alat tukarnya dulu uangnya kertas. Sekarang alat tukarnya uangnya apa? Uangnya digital kan, cuma angka-angka aja kan. Angka aja, aja di, di handphone itu sudah bisa menjadi alat tukar. Nah, Besok setelah mati ada alat tukar enggak? Alat tukarnya apa? Alat tukarnya amal. Gitu kan, alat tukarnya amal. Nah itu makanya ada dikatakan di dalam salah satu hadis bahwa ada orang yang rugi. Rugi apa? Kita amal oke, mudah oke, tetapi punya kesalahan banyak kepada orang-orang. kan Terus dibagikan, kan? dibagikan, bagikan, bagikan. Nah kalau kita aktivitas di dunia ini tidak diorientasikan sebagai apa ibadah maka yang terjadi apa yang terjadi ya kita malah untuk bukan mendapatkan uh, alat tukar yaitu amalan kita malah kita mendapatkan minus kan malah hutang kan ngono malah hutang malah ora iso malah ya kita masuk ke neraka nah bagaimana ibadah dalam pengertian luas tadi itu juga uh, diterapkan di dalam karya seni Nah untuk itulah mengapa di parameter pertama itu hot memakai syariah. Untuk apa ya berusaha itu? Kalau teman-teman punya pendapat lain, ya sebenarnya yang perlu di apa dipakai untuk argumentasi kyo argumentasi kalau mau gitu kan nek memang iso berargumentasi kalau mau loikat yo monggo kan gitu kan tetapi yang kita pahami dari Al-Quran dan hadis seperti itu ya kita berusaha Ya Allah, cara memahami kami seperti itu. Kalau memang uh, jadi gini, nanti kita akan mengetahui, ya, per, cara mengatasi perbedaan pendapat. Ya, besok kita mungkin sampaikan, uh, acara apa materi itu juga, ya, cara mengatasi perbedaan pendapat itu gimana perbedaan pendapat sudah ada sejak zaman oh, nabi sudah ada sejak zaman sahabat. Nah, bagaimana sahabat ini mengatasi perbedaan pendapat? Nah, itu suatu saat bisa kita kaji. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi materi yang sudah ada di Uh, di apa namanya uh, ngajeni satu, ngajeni dua, uh, alkoholik itu wajibul wujud tadi. Sudah ya, uh, mengapa wajibul wujud? Ya, harus ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin alam ini ada, dan azali, azali itu artinya apa? Tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau kita ngomong tentang pencipta tadi, ya, pencipta itu kan kemungkinannya ada uh, tiga, ya, satu pencipta itu diciptakan oleh pencipta yang lain. Kedua, pencipta itu menciptakan dirinya sendiri. Ketiga, pencipta itu tidak berawal, tidak berakhir. Itu azali. Kalau pencipta alkoholik tadi, alkoholik yang sifatnya tidak terbatas dan tidak tergantung, apakah dia diciptakan oleh pencipta yang lain? Alkoholik diciptakan oleh pencipta yang lain, benar nggak pernyataan ini? Alkoholik yang sifatnya tidak terbatas dan tidak tergantung itu diciptakan oleh pencipta yang lain, benar nggak? Benar nggak? Salah, mengapa salah? Mengapa salah? Karena tidak logis. Kalau dia diciptakan oleh pencipta yang lain, berarti pencipta itu tergantung dengan pencipta yang lain, kan? Bukan itu pencipta yang kita cari, kan? Jadi, uh, semua kemungkinan. Sang pencipta ini kita pikirkan, satu pencipta itu diciptakan oleh pencipta yang lain, dua pencipta itu menciptakan dirinya sendiri. Ketiga pencipta itu tidak berawal dan tidak berakhir. Alhamdulillah, monggo Kiai Rahim. Ya, alhamdulillah, ini ada Ustadz Abdul Rahim, penulis buku Arabic Mapping, dan seniman kaligrafi. Nanti insya Allah, uh, Cak Rohim, ya, teman-teman Hot, biasa memanggilnya Cak Rohim, uh, kita. Uh, untuk karya-karya yang kaligrafi nanti akan di alhamdulillah monggo Cak Rahim, akan dicek oleh Cak Rohim. Cak Rim boleh duduk di sini, Cak. Boleh, Cak. Apa di situ dulu? <laughs> Cak Rim boleh uh, ini ya. dulu besok kalau ada yang kaligrafi akan dicek kebenaran tulisannya oleh eh uh, Cak Rohim dan nanti uh, tentang tadi ya, surga neraka. Ini nanti bagiannya Cak Rohim eh uh, tentang apa uh, dalil dalil surga neraka ki ana tenan apa ora Nah, tadi kan Surga Neraka itu sudah jelas, kalau itu dari Al-Quran, berarti dia pasti ada. Itu kan, Kena, kenapa? Karena Al-Quran sudah pasti itu berasal dari Sang Pencipta. Itu eh, materi ngajani yang ketiga, eh, al itu wajibul wudhu, juga materi yang keempat, tujuan penciptaan. Sudah kan sesuai dengan ibadah. Terus, eh, hari perhitungan Surga Neraka, nah, Surga Neraka nanti, eh, ayat-ayatnya akan disampaikan oleh... Uh, Ustadz Abdul Rahim ya. Nah, itu teman-teman. Uh, insya Allah, materi ngajeni ketiga seperti itu. Eh, sorry, kedua ya. Terus, insya Allah, kita pekan depan akan masuk ke materi ngajeni yang ketiga, akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Terus, Islam ke sini, opo. Nah, terus, insya Allah, besok materi ngajeni yang ketiga kita mulai share. Uh, link karya, link karya untuk pameran. Ngajeni ketiga kita share link karya untuk pameran, kita share di ini ya, apa namanya? eh uh, eh uh, komen ya, di komen ya. Itu teman-teman silahkan monggo kalau mau eh uh, di itu materi yang kita diskusikan atau kalau teman-teman mau bertanya tentang teknis pameran juga boleh. Uh, sekarang seksi sesi tanya jawab. Setelah itu kita akan mendengarkan Cak ja Rohim, gih. Baik, Mas Didit, Mas Didit, monggo Mas Didit, silahkan. Mas Didit sudah raih. Okay. Okay. Siap. Uh, Mas Didit punten, saya off cam nggak apa ya Pak? Oh, silahkan, silahkan. Soalnya saya buka uh, laptop not detected kamera. Oh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh yang saya hormati Pak Deni J dan Bapak Bapak Ibu sekalian di di Jogja maupun dimanapun berada, kenalkan saya nama saya Didit dari Bandung, eh, Pak Deni. Oke, alhamdulillah Mas Didit. Ini sambil saya unjukin teman-teman yang ada di Pak Aruman, ya, yang ada di lokasi ini, Cak Rohim. Siap. Adap salam sehat untuk semuanya, Pak Deni. Amin. Waalaikumsalam, Baik, terima kasih. Ya gini Pak, ini saya terus terang berminat banget acara ini gitu ya dan baru bisa gabung uh, di pertemuan kedua ini ke kemarin loss loss informasi di pertemuan satu, okay. alhamdulillah bisa ngikuti di pertemuan kedua okay. dan berkaitan dengan saya sudah nyimak di YouTube ya yeah, uh, ngajeni pertemuan satu dan itu ada satu pertanyaan dari uh, bapak peserta pada waktu itu okay. menanyakan apakah harus kaligrafi semua atau boleh yang lain gitu ya? Okay, okay. Kemudian Pak Deni menjawab kalau kaligrafi semua karya saya tidak mungkin dipamerkan seperti itu. Uh -uh. <laughs> Ini Pak Deni saya melihat uh, narasi di dalam apa ketentuan pameran itu, okay. uh, ketentuan karya itu uh, salah satu poinnya itu uh, tidak boleh menggambar manusia maupun uh, hewan. Okay baik secara realis maupun figuratif gitu Pak Denny ya deformatif ya deformatif yeah. nah pertanyaan saya saya sebenarnya sudah membuat karya Pak Denny judulnya yeah. inalilahi wa inalilahi rojiun mm. uh, itu sudah saya buat beberapa pas pas covid saya pamerkan di Thailand yeah, yeah. Uh, itu menampilkan figuratif uh, apa uh, de uh, uh, deformatif figur manusia gitu hmm. Pak Denny, okay. tapi tidak realis okay. Di tidak visual karya saya itu COVID, tapi apa sorry pinggir-pinggirnya itu apa ya namanya yang virus COVID, tapi di situ para-para kita empati terhadap terhadap para para korban COVID pada waktu itu dan pernyataan empati kami itu lewat karya itu. Hmm. Nah, apakah Apakah sesekaku itu uh, Pak Denny? Karena konsep karya saya itu menggabungkan antara mm, kaligraf, huruf kaligrafi dengan figur-figur yang memang menghindari realis tapi masih kedetek itu gambar manusia, itu gambar uh, makhluk hidup gitu Pak ya. Denny. Saya, saya juga melihat karya Pak Agus Bakul itu mm -hmm. yang judulnya Doa Untuk Menghindarkan Dari Penyakit itu kaligrafi sangat kontemporer karena... <laughs> Ini karena visualisasinya diperlihatkan di situ pas di pameran lawang Wangi atau di mana saya lupa pada waktu itu dan itu sangat tidak terdetek uh, apa huruf-hurufnya apa karena tumpang tindih overlap judulnya kalau tidak salah setahu saya doa terhindar dari bahaya penyakit saya seingat saya, saya itu saya mohon maaf kalau salah mohon dikoreksi uh, itu pertanyaan teknis uh, Pak Denny nonton bisa ya terima kasih Pak Denny. Oke, okay, Mas Didit, matur sangat. Itu sebenarnya sudah didiskusikan juga di ngajeni yang kedua, yang full. Yang ngajeni kedua yang full itu ada di YouTube-nya Hot ya. Kalau yang di YouTube Panceng Explorer itu petikan-petikannya aja, nanti bisa dicek lagi ya. Baik, tapi nggak apa-apa, saya jawab begini. Uh, persoalan taswir ya, taswir, fikih taswir atau fikih membuat atau membentuk figur makhluk bernyawa, makhluk bernyawa ya bukan makhluk hidup, bahasa Indonesianya taswir yang dalam hal ini berarti manusia dan hewan itu banyak sekali khilafiahnya, banyak sekali ikhtilafnya, banyak sekali perbedaan pendapatnya, ya. Banyak sekali Uh, antara satu ulama dengan ulama yang lain itu memiliki perbedaan pendapat yang bermacam-macam kalau uh, apa uh, kunut gitu kan uh, paling tidak ya sederhana gitu ya, ada dua yang memakai kunut dan yang tidak kalau taswir itu macam-macam ada yang uh, semuanya nggak boleh foto nggak boleh video nggak boleh uh, melukis Uh, realis nggak boleh, deformatif nggak boleh, uh, lukisan nggak boleh, patung nggak boleh. Nah, untuk itu kita mesti mendefinisikan dulu. Nanti uh, Ustadz Rohim akan memberikan yang lebih detail ya tentang hal ini. Kita mendefinisikan dulu tentang taswir, yaitu aktivitas secara manual menggunakan tangan untuk membentuk uh, figur makhluk bernyawa. Manusia dan binatang, nah, berarti kalau begini ini tereliminasi atau tidak masuk di dalam definisi, yaitu foto. Ya, foto itu bukan tasbir karena dia uh, tidak melukis secara manual, ya, dengan tangan. Uh, kalau komputer dengan mouse. Uh, dia masuk taswir. Tetapi kalau AI tidak masuk taswir. Nah gitu kan. Itu uh, sederhana. Kok kok ribut-ribut seperti ini ngapain? Ya sederhana tadi. Hidup ini adalah ibadah. Karena kita akan berusaha me, apa, uh, beraktivitas sesuai Al-Quran dan Hadis. Terus setelah kehidupan ini ada yaumul hisab, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis kita akan dihisap. Nah daripada hisapnya itu kepayahan ya mending yang memang tidak boleh ya tidak kita lakukan. Nah caranya menghadapi pendapat perbedaan pendapat itu bagaimana? Begini, di dalam Islam itu paling tidak ada tiga jenis pendapat ya. Yang pertama adalah pendapat yang benar, Kedua adalah pendapat yang bias, bias atau khotok. ya, bias. Yang ketiga adalah pendapat yang salah atau uh, dia uh, pendapat yang tidak hak ya, pendapat yang uh, salah, pendapat yang tidak boleh ya. Yang pertama benar, kedua bias atau khotok. yang ketiga pendapat yang salah. Pendapat yang benar adalah pendapat yang Uh, dipahami bahwa itu uh, sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ya dari kaidah kebenaran tadi ya termasuk uh, Al-Quran dan hadis mungkin saya akan uh, berikan dulu uh, gambaran bagaimana para sahabat itu mengatasi perbedaan pendapat yaitu dulu ada peristiwa uh, solat ini ya solat asar di Bani Konyuko, Bani Konyuko itu tempat atau perkampungan Yahudi. Nah di perkampungan ya ini kan ceritanya setelah perang Hondak ya, setelah perang Parit itu Nabi sudah mau meletakkan pedangnya, tetapi malaikat Jibril datang belum selesai, eh, itu masih ada masalah dengan Bani Konyuko, maka itu menjelang asar gitu ya, siang ya siang. Siang belum asar belum Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menyelesaikan persoalan Bani Koino, Bani Koinuko, dengan mengatakan jangan sholat asar kecuali di uh, benteng Bani Koinuko sampai di wilayah Bani Koinuko. Nah terus ternyata para sahabat ini semuanya uh, berjalan berangkat di jalan di tengah jalan ternyata asar asar masuk itu, salat asar. Nah, sahabat ini terbagi menjadi dua pendapat. Yang satu mengatakan, "Oh, ini sudah asar, kita harus salat." Pendapat yang lain, "Enggak, karena Nabi mengatakan bahwa e, kita nggak boleh sholat asar kecuali di kemahnya bayi koin Yang satu mengatakan, yang lain tadi, enggak itu maksudnya kita cepet-cepet aja saudunya asar kita harus dari sampai sana kita harus cepat yang lain enggak karena perintah nabi seperti itu maka saat itu terbagi dua yang satu kelompok itu sholat asar kelompok lain sholat setelah ke baikayuk setelah uh, di sana urusan peperangan urusan uh, persoalan kenegaraan itu dirampungkan uh, kelompok ini uh, sahabat ini pulang ya beberapa hari kemudian dan tanya kepada nabi tidak ada yang disalahkan tidak ada yang disalahkan, maka apa artinya bahwa jika kita berpendapat menggunakan landasan dari Nabi Al-Quran, Hadis, maka itu pendapat yang Islami, tetapi kita mesti menjalankan sesuai dengan apa yang dipahami sebagai benar. Sekelompok pendapat, sekelompok sahabat yang mengatakan bahwa aku harus sholat di, di uh, sholat saat itu juga di jalan, itu harus melaksanakan sholat. Karena dia memahami bahwa sholat awal waktu itu juga perintah Nabi. Sholat asar sesegera mungkin itu juga perintah Nabi. Sementara sahabat yang lain, sholatnya setelah di Bani kok itu juga sesuai Nabi. Maka sahabat yang melaksanakan sholat itu mengatakan apa? Uh, inilah pendapat yang benar, pendapatmu kalian yang tidak sholat itu yang kotor. Nah, kalau pendapat yang salah gimana? Yoni sing ora salat. Sing ora salah. Salah karena itu tidak sesuai dengan apapun dari nabi. Demikian juga eh yang mereka itu salat di Bani Kaunu kok mengatakan bahwa pendapat dia itu yang benar dan mengatakan yang salat tadi itu khotah. Tetapi Islami. Pendapat khotah itu mesti dikatakan Islami. Asalkan dia sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, sekarang taswir ini, taswir uh, tentang melukis uh, makhluk bernyawa. Wah, itu pendapatnya macam-macam. Kita memilih apa? Ya, memilih yang kita pahami sebagai benar sesuai Al-Quran dan Hadis. Kita kaji, kita kaji itu. Nah, kalau yang lain melakukan kok tidak sama dengan pendapat saya atau pendapat Agus Bakul atau pendapat Chat maka itu kalau ada dua, dia berpendapat uh, sesuai Al-Quran atau hadis atau enggak. Wah aku ora gelem, aku tetap meh melukis malu bernyawa. Lah ngopo aku liberal kok, aku bebas. Nah, itu berarti bukan pendapat islami. Nah, payu itu berarti bukan pendapat islami. Wah yang penting payu itu bukan pendapat islami. Tetapi aku melukis gitu karena nabi nah tergantung dia memakai hadisnya seperti apa, mengistimbatnya seperti apa. Saya oh, wayang kalau kemarin kan wayang itu kan sudah di sininya disobek itu kan. Di sininya disobek digaris untuk menunjukkan bahwa itu sudah mati. Nah, maka monggo kalau itu mau dipakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu uh, nggih Mas, silahkan Mas. Terima kasih Mas. Uh, itu Uh, jika itu yang dipegang ya berarti itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di yang melisa kan sebenarnya itu kan tujuan kehidupan apa uh, setelah kehidupan ini ada yang mulkisab. Nah mana teman-teman yang mau pertanggungjawabkan? Eh monggo kan gitu. Nah karena banyak sekali khilafiyah dan di antara khilafiyah itu ada yang abu-abu ada yang belum jelas, ada yang iki apa ora iki wah uh, itu kalau teman-teman di hot ya itu ada namanya kajian fikih seni. Itu punya pertanyaan yang satu tumpuk itu. Oh gini, Ustadz itu bertanya ada Ustadz namanya Ustadz Sidik Al Jawi. Ustadz ini kita melukis patung. Patung kan enggak kalau jumur ulama patung enggak boleh ya yang biasa disebut sebagai tiga dimensi ya. Patung makhluk bernyawa, nek patung abstrak oleh. Patung abstrak boleh. Patung tiga dimensi enggak boleh. Kan patung kan bukan makhluk bernyawa. Lah nek Dewi nglukis seorang nglukis wong ya eh, nglukis patung nih. Eh. Oleh ora. Ah, gitu itu kan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang wah nek untuk seniman banyak sekali. Termasuk itu. Patung dilukis, aku yang nglukis nglukis bernyawa yang lukis patung. Nah gitu. Terus lagi nek, nek, nek pertanyaan membingungkan tak tambah banyak sekali saya. Misalnya kan uh, melukis ayam, ayam itu makhluk bernyawa. Nah, nek, ayam goreng, lo kan besoknya bernyawa. Berarti ora apa-apa kan melukis ayam goreng? Ah, gitu. Oh, no, nek, 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 ini sing, sing, sing sudah biasa ya. Lo kan sing bernyawa kan realis. Nek sing deformasi kan ora urip, mau deformasi kok urip itu. Nah, kalau itu kita perlu mengkaji sejarah seni dulu di daerah-daerah di Timur Tengah ya, saat itu memang gendernya tidak realistik, genrenya oh, deformasi malah ya. Saat itu lukisan-lukisan realistik, patung realistik ada pada masa Yunani kuno, tahun 510 Masehi. Tetapi setelah masa uh, abad pertengahan ya, kristendom saat itu, itu di uh, Eropa yang dulunya realistik menjadi deformatif, ini Arab Saudi. Apa, bukan Arab Saudi ya, belum ada saat itu, di daerah Arab gitu, di daerah Mekah, di daerah Medina. Jadi kalau alasannya ini deformasi, wah itu saat itu, ya deformasi juga yang sedang tidak dibolehkan itu deformasi. Maka, nah, timbangannya mumet, timbangannya Dewi mempertanggungjawabkan, karena kan persoalannya kan mempertanggungjawabkan di Yang Mulhisab kan, timbangane mempertanggungjawabkan su karo malaikat angel, mungkin nek debat karo Ustaz Abdurrahim iki gampang, debat karo Agus Bakol iki gampang, debat karo Deni Junedi gampang lah. Deni Junedi engko dalil-dalile tak ajar, aku duwe dalil akeh okay. gampang. Lah debat karo malaikat, ayo e, angel iki wong mulih ah, ini malaikat tak wae iki tak tunjukkan, ini tak tarikan, di Google. Wah ning kono ora sinyal. itu daripada susah wes, untuk pameran kot ini tidak usah make makhluk bernyawa yang apa yo sing realistik sing uh, deformasi sing abstraksi sing penuh sing bagian sing utuh nah maka yang akan kita tampilkan yang tidak menampilkan figur manusia maupun binatang kalau teman-teman mau bikin sendiri gimana? Ya monggo kan tadi kan uh, apa yang melihat itu kan nafsi nafsi kan. Nah kalau saya sendiri sudah sejak tahun 2013 dulu lukisan saya wes full makhluk bernyawa bahkan oh ya nasi butuh butuh ya. Bian, bian. Wah, kuwi bian. Waduh, sing apa neng lukisan sing dekoratif kuwi. Wah, uh, sehari itu laku orang orang mung saiki paling Sebulan Payu siji, sebulan Payu loro wis seneng. Ambiyen sedina iki Payu 20 sakmene <laughs> iki biasa ngene. Wis wae buasan kuwi nglukesene ora Payu. Ya ora apa-apa, tapi alhamdulillah kok yo barpi ya, jek pameran. Bar ku yo rezekian dari Allah. Mas sing gawe rezeki sumbernya rezeki dari Allah. Apa nang kita ngomong rezeki juga boleh. Nah, terus diputusan gimana? Ya wis, kita enggak usah. Itu uh, dari strategisnya, tetapi mungkin dari uh, persoalan fikih, saya akan sampaikan ke Cak Rohim dulu. Karena apa? Dari awal sampai akhir sekarang tadi, saya ngomong terus, ngombe, kopi, susah. Ini uh, baksonya sudah hadir, kesempatan. Oh, terima kasih, Bung. Kesempatan Cak Rohim yang akan berbicara. Nah, saya tak makan dulu. Moga Cak Rohim. Oh, oh. ngomong apa ya menambahkan lah tadi oh, masalah fikihnya <laughs> kan okay. juga lebih ahli ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin sedikit saya menyampaikan terkait dengan istilah para ulama terkait dengan hukum tasfir, yang lebih penting untuk kemudian kita pahami adalah bangunan berfikirnya. Terkait tadi sudah banyak disinggung tentang konsep uh, soab dan khotok atau perkara yang salah dan perkara yang benar. Jadi di dalam fikih Islam itu dikotomi terkait dengan status perbuatan. Itu ya, cuma dua, yaitu "sowak" dan "khotob". Benar dan salah dalam konteks penggalian hukum, itu Rasulullah SAW di dalam salah satu sabdanya. Beliau mengatakan, manic tahada akhtaw, fa falahu ajaruni akhtaw, 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 Barang siapa yang beristihad kemudian benar faktanya di pengadilan Allah kelak, maka ia memiliki potensi dua pahala. Apa dua pahala? Yang pertama pahala kesungguhan di dalam menggali hukum, mengetahui secara detail terhadap fakta-fakta perbuatan, kemudian menghubungkan terhadap fakta-fakta nas dalil. Nah maka ketika kemudian hasil istiadnya itu ya fikr. di hadapan pengadilan pengadilan Allah Subhanahu wa taala benar maka dua pahala yang pertama pahala kesungguhan menggali hukumnya kemudian yang kedua pahala kebenaran yang didapatkan atau yang dihasilkan dari kesimpulannya tetapi in falahu ajrun jika kemudian ia salah maka dia dapat satu pahala apa pahala? pahala kesungguhan di dalam berupaya secara serius untuk menggali hukum dari nas-nas dalil atas fakta-fakta perbuatan yang ada. Begitu juga dengan taswirnya. Jadi ketika oh, mencari suatu status hukum itu kan paling tidak harus memenuhi kriteria yang terpenuhi Secara uh, memadai, yang pertama namanya "fahmul wakik", memahami fakta yang namanya fakta tafsir itu bagaimana. Kemudian, yang kedua adalah "fahmun nusus asar", iya, memahami nas-nasara secara sempurna. Memang, kapasitas ini tidak dimiliki oleh semua orang hanya bisa dia dilampaui atau dilakukan oleh orang-orang yang dengan kapasitas mujtahid ya mustahid berarti dia juga ilmu-ilmu ilmu-ilmu alatnya sudah terpenuhi baik alat kebahasaan maupun alat usul fikihnya kemudian juga begitu detail memahami fakta realitas perbuatan dalam hal ini misalnya adalah spesifik terkait dengan hukum menggambar. <tuh> ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Denny terkait bagaimana perbedaan sebagian ulama terkait hukum tasir. Ada yang mengharamkan secara mutlak, baik itu tasir menggunakan eh, tangan manual maupun potret yang menggunakan eh, alat kamera. Ada yang juga kemudian membolehkan selama makhluk bernyawa tersebut oh, secara visualnya tidak menampakkan sebagai visual yang hidup, misalnya leher terpotong atau kemudian cuma sebagian eh, badan yang pasti tidak hidup, dan seterusnya. <tuh> nah, tentu kemudian ada konsep ketika kita melakukan event atau kebijakan bersama itu ada namanya konsep ikhtiyat ya, konsep berhati-hati atau tarkul khilaf aula. Jadi menghindari semua perbedaan itu lebih diutamakan. Ya, dari bahasanya Pak Deni tadi timbangannya ribet ya. hari <guruh> ribet nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan, di hadapan Allah SWT. wa taala. Ya. Jadi yang namanya berpikir Islami itu memang menjadikan akidah Islam sebagai landasannya untuk menentukan suatu perbuatan dan yang kedua tentu dalil sara. ya. Nah, di sinilah kemudian dalil sara itu ada potensi-potensi perbedaan pendapat karena memang fakta dalil syaratnya berkemungkinan berbeda pendapat. Mulai dari fakta bahasanya yang berkemungkinan dimaknai lebih dari satu atau kemudian ada sebuah pendekatan kebahasaan yang secara letterlek atau mantuk secara tersurat dan juga ada pendekatan terhadap sebuah nasara itu secara uh, tersirat atau mafhum. Nah tentu ini oh, menjadi sebuah uh, kenisayaan ya untuk kemudian level-level kita itu yang mukolit itu ya, yang mengikuti pendapat suatu kajian mustahid ya kita ikuti mana yang bagi kita itu merupakan pendapat yang paling rojih atau paling unggul. <kothid> Saya kira demikian Pak Denny, sedikit tambahan karena baksonya nanti keburu dingin. <gbie> <laughs> Adonan. Agar yang dingin baksonya Agus bakul, Tadi Agus Pakul juga dimention karyanya, maka sekarang Bung Pakul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih. Tadi ada yang menanyakan Mas, uh, apa? Mas Didit ya. Itu tadi menanyakan apa namanya hmm, karya saya yang berjudul, kalau nggak salah, doa agar terhindar dari penyakit yang nggak salah ya. Ya, Mas ya. Iya, betul, betul Pak Pak Agus. Itu berarti itu karya lama saya kalau nggak salah dulu pameran di 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 Bandung apa ya Mas ya? Ya, Mas ya. Eh, uh, Islam ya, Pak Agus ya kalau tidak salah 2009 oh, ya. 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 atau mungkin jenengan juga ikut kan nggak salah ya? Enggak, enggak saya saya meneliti, Pak. Posisi oh, gitu. saya meneliti. Oh, saya kira <laughs> karena tadi eh yang mengadakan memang dulu kalau nggak salah Uh, dari Bandung ya, Pak ya. Dulu memang yang mengadakan uh, dari ya, Pak. dari Lawang Wami kalau nggak salah di pameran itu di Galnas, betul. Waktu waktu itu lukisan saya dijejerkan sama ini lukisannya Mas, aduh yang dari Bandung itu siapa ya? Aduh lupa saya. Muda penulis yang selalu pakai topi itu loh, Mas siapa ya? Ada, okay. ada uh, 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 banyak, Pak. Itu pada waktu dua iya, pada, banyak sekali. Betul, ada virus Sunaryo, Tisna Sanjaya, ya, betul, betul, iya, waktu itu, uh, 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 itu memang tadi menanyakan bahwa karya itu memang bertumbuk-tumbuk dan saling timba, ya, dan hampir tidak tidak bisa ter terbaca, Mas. Ya, memang, ya, seninya di situ, ya, ditumbuk-tumbuknya di saling timba menimpa dan apa namanya? Diris Carlton Pak Punten Pak Diris Carlton Pacific Place Jakarta 27 sampai 30 Agustus 2009 Pak. Oh iya yeah, iya. Yeah. Saya... Itu organisasi by Art Societies Kid of Art Discovery Pak. Oh iya okay. yeah, iya yeah. masih ingat ya. alhamdulillah. Kuratornya Zainuddin Ramli Pak Pak Agus. Masyaallah. jin no, jin. Keren-keren saya... ini. Saya... Ah itu kalau nggak salah memang apa? saya dulu pernah berbincang dengan Pak Deni waktu itu saya diwawancarai di channel yang keberapa saya lupa ya channel Pantai walaupun itu bertumpuk-tumpuk dan bersaling timpa berbagai macam warna tapi insya Allah saya itu akan menulis itu dengan benar mas jadi saya usahakan untuk menulis yang benar walau ditimpa dan sebagainya insya Allah misal itu bisa di apa eh diudari apa istilahnya diuculi di di apa? Distrak. Nah, distrak itu satu-satu itu tetap insya Allah eh, uh, kalau tidak sesuatu yang tidak saya sengaja insya Allah saya akan menulis itu dengan benar mas ya jadi mungkin jadi efeknya kayak abstrak lah dulu begitu mas didit nggih 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 pak nggih matur saya nggih nggih matur alhamdulillah mas didit gitu jawabannya eh, uh, monggo mas didit kalau mau masih menanyakan boleh atau teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan boleh. Sekarang pukul berapa ini? Eh uh, 5.25. Mahribnya di Jogja kira-kira pukul berapa? 6 ya. 6.12 ya. Masih ada waktulah mungkin 15 menit ke depan untuk uh, diskusi. Ini alhamdulillah di sini juga ada teman-teman dari DPRD. Mas Kholidun, silahkan Mas Kholidun. Sudah raisen, silahkan Mas Kholidun. Mas Kholidun, masih mute. Masih mute Mas Kholidun. Belum terdengar suaranya yang raisen Mas Kholidun. Atau sengaja, tidak sengaja raisen ya. Masuk enggak. Assalamualaikum Mas Kholidun. <tuh> Atau yang lain boleh, silakan Yang lain boleh, hmm, Mas Holidun? Oh ya, wes, baik. teman-teman, uh, eh, -teman, uh, kesimpulannya adalah, halo, Pak. Oh, silakan, monggo, monggo. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sambil belajar. Belajar ngotak-atik semua Pak, ini. Oh, yeah. oh, wow. Alhamdulillah dapat bergabung di sini semoga nanti banyak ilmu yang uh, bisa diambil manfaat. Amin. Mm -hmm. oh, Pak. Tak nyimak lagi. Oke. Okay. Oh. Dipun. Monggo tak. Oh, ya Oh, yeah. oh, yeah. oh mm -hmm. ya. sedang ngotak-atik mencoba yeah. memencet raise hand ya raise hand itu mas, karena nah, angkat nah. tangan ge angkat tangan saya malah pernah itu uh, kalau sama teman-teman uh, sedang oh, apa seminar bo bobo misalnya kue nek atahiat bi nek atahiat nah, hei tanya oh. dan gitu itu membicara oh. <laughs> nih apa <wabu> mas <laughs> nah itu nggak sengaja ya nggak sengaja raise hand namanya oke monggo Islami, ya untuk gambar makhluk nyawo. G, ya yang itu yang diadopsi untuk hot g untuk pameran ini diadopsi itu. nge monggo teman-teman ada pertanyaan yang lain? eh uh, Jika tidak ada maka silahkan teman-teman dimakan baksonya yang nge. ada di rumahnya Pak Ruman. Yang tidak di rumahnya Pak Ruman, saya sangat berharap cari bakso sekarang gula <tuk> neng di orang <tangan> liwat ya melaku apa besok gitu ya mungkin ngajak ini Uh, apa jajane apa mangan bareng-bareng di udoke wah ajikan ama ah, okay, repot <tuk tangan> ya yang mubah-mubah nggak usah direpot-repotkan lah yeah. ada ada oh, ini sebentar ada komen ini Oh, hmm, sebentar di mana ini chat ya? Oh, ternyata banyak. Salam dari Pantura, Mas Ruli Wika, Pantai Utara Jawa. Pantura aja doa Pantura mana ya? Gambar Mas Solidun. Oh, saya, saya. Mas Solidun, itu ada gambar Mike. Ya. Yeah. Itu dipencet Mas, biar jenengan kalau Uh, di samping ngobrol, misalnya sama istri, enggak masuk di sini. Kasihan nanti kalau masuk. Yeah. Mas Reza, Raisa, dan di mute. Bocah, saya belum tampak ya. Uh, mm -hmm. gini kalau itu ada gambar video, tuh, mas, ada gambar kamera di kiri bawah, mas. Kiri bawah itu ada gambar kamera, itu okay. di hilangnya yeah, it. dihilangkan. Nah, sekarang gambarnya kamera, eh, gambarnya mic, 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 mic. mic. Mike, kalau Mike itu sekarang di TKS, ah, ada orang ngerti maksudnya apa? Mike itu dicentang ya, dicoret ya, dicoret, dicoret, Nah, sekarang Mas Riza, silakan Mas Riza, monggo Mas Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. izin bertanya untuk Pak Denny, Izin kan menjawab untuk, untuk Mas Riza. Nah, saya kan sempat udah simpulin dari pas materi yang ketiga untuk Pak ini padahal begini pak ya terus, kan saya dapat ini bapak jelasin ada di di uh, dalam kejadian itu kan ada yang dari dulu sekarang sama kelak pak ya nanti ya terus kan bapak ngasih contoh kayak tadi tuh yang saya ingat tuh kayak misalnya saya nih tahu pulpen ini dari siapa dari orang tua orang tua saya tahu pulpen ini dari misalnya tahu pulpen ini tahu dari orang tua saya terus orang tua saya tahu dari mbak saya terus sampai terusnya sampai yang penemu yang gitu, pak ya awalnya pak Ya ya. Nah, terus yang saya mau tanya kan sekarang tuh, uh, itu kan dalam maksud itu ke uh, era dulu Pak ya. Jadi kan sekarang ini apakah kita bisa juga bisa menciptakan seperti kayak Kota kata baru gitu? Saya sahabat, saya juga pernah melihat gitu kayak di acara performance art gitu Pak. Jadi kita uh, melihat gerakan-gerakan tubuh dia dari maupun suara ataupun apa gitu buat menciptakan kosa, kosa kata baru gitu pak maksudnya. Nah apakah di era sekarang di era sekarang ini kita bisa buat nanti gitu buat kedepannya kayak buat para anak anak kita gitu pak bisa nggak pak dalam menciptakan seperti kosa kata baru gitu. Baik pertanyaan yang bagus ini saya suka pertanyaan pertanyaan epistemologi seperti ini suka. Uh, itu terkait dengan pertanyaan Uh, kita berpikir itu uh, apa toh elemennya Nah salah satunya adalah maklumat asabikoh ya. Maklumat asabikoh itu informasi awal Nah informasi awal yang paling awal dari manusia itu apa? Bahasa Nah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk binatang misalnya ya, bahasa Dan bahasa inilah yang bisa menciptakan peradaban-peradaban ini Coba bayangkan, kalau dulu manusia tidak diinsol dengan bahasa, jadi manusia yang menciptakan alkoholik sekaligus diinsol dengan bahasa oleh alkoholik. Mengapa seperti itu? Nanti saya sebutkan, sebenarnya sudah dijawab di sana di video materi ke berapa gitu. Itu uh, coba bayangkan, kalau yang diinsol bahasa itu binatang, bukan manusia. pitik misalnya ya, ayam ayam itu dulu sama Allah diciptakan dan diciptakan bahasa. Wah, wow, ayam ini akan berkembang biak. Manusia itu tidak diciptakan dengan bahasa, tidak diinstal bahasa, tidak diajari bahasa. Ah, manusia itu ngantek saya, wah, 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 udah. Pite iso ngobrol, iso omongan, iso debat. Debat wakil presiden, presiden pite, barang kan gitu kan. Itu nak pite dikasih bahasa. Yang berkembang pite. Sekarang yang berkembang manusia. Maka manusia itu memiliki fakultas apa? Fakultas kedokteran gigi. Kenapa ya? Karena manusia bisa berpikir, bisa berkembang karena adanya bahasa. Coba kalau saat itu yang dapat bahasa adalah ayam, maka yang berkembang apa? Fakultas kedokteran cucuk. cucuk iya bahasa Indonesia ya? Paruh, fakultas kedokteran paruh. Manusia ora iso ilmu. Nah, sekarang gini, kenapa kok bahasa itu yang menciptakan uh, alkoholik? Karena manusia tidak bisa membuat bahasanya sendiri. Begini, uh, kalau ada dulu cerita yang saya sampaikan di dalam materi itu ya, ada namanya Victor. Victor itu seorang pemuda dari uh, di Prancis ya, di uh, di perdesaan Prancis. Victor yang memberi nama orang lain yang dia itu ditemukan hidup di hutan ternyata dia tidak bisa diajari bahasa karena apa bahasa itu dia hanya bisa dengan cara diajari e, coba bayangkan ada seseorang yang hidup di hutan ya di hutan dia bisa makan misalnya di situ dia bisa makan makan buah-buahan atau yang lain dia bisa hidup tetapi tidak diajari bahasa bisa nggak dia mengatakan terus ketemu binatang yang besar gajah terus di, uh, dia mengatakan aku akan memberi nama binatang ini gajah. Bisa enggak? Ada gajah lewat, dia enggak pernah belajar bahasa terus dia mengatakan aku akan memberikan nama binatang ini gajah. Bisa enggak teman-teman? Bisa enggak? Jawabannya tidak bisa. Karena dia tidak punya konsep-konsep aku, aku, kamu, akan apa meneh? Akan, masa lalu, masa depan, sekarang, akan, kemarin ora iso. Memberi Opo oh, memberi meminta nama, oh, dia saja nggak punya nama, mau memberi nama. nggak bisa, maka uh, dia tidak akan bisa. Nah alhamdulillah manusia ini diberi, diinsol dengan bahasa. Salah satu bukti yang tidak terbantahkan karena Al-Quran itu berasal dari alkoholik, tidak terbantahkan yaitu apa? Di dalam Al-Baqarah malaikat dan seterusnya. Dan aku ajarkan nama-nama kepada Adam semuanya. itu semuanya tentang perasaan dan sebagainya. Untung manusia diciptakan dan diinstal, diberi dengan bahasa. Nah, manusia dan bahasa, fisik manusia dengan bahasa itu sifatnya sama, bisa berkembang biak. Manusia bisa berkembang biak, dia manusia diciptakan dengan pasangannya Adam diciptakan dengan istrinya Adam. Kalau di Al-Qur'an enggak ada nama Hawa ya. Nah, dengan istrinya Adam, pasangannya Adam dan punya anak, punya anak cucu bisa berkembang biak. Nah, bahasa itu sifatnya seperti itu, bisa berkawin-mawin dan berkembang biak. Yaitu dengan cara apa logika, logika itu kan mengkawinkan bahasa satu dengan bahasa lain, sehingga mencapai konklusi. Nah, konklusi ini melahirkan bahasa-bahasa baru. Nah, jangankan bahasa, sekarang ada orang yang tidak langsung diciptakan Allah dalam pengertian seperti Nabi Adam. Demikian juga bahasa. Bahasa sekarang, manusia bisa melahirkan kosakata -kosa kata baru, anak yang melahirkan kosa kata baru gampang. Saya kan gawe pertama kali. Saiki gawe kosakata baru akan disetujui gampang kok. Sekarang ya di ngajeni kalau saya bilang simpuang itu artinya kacang godok ya. Sim kuwi kacang godok ya. Par besok pekan depan ngajeni pakai simpuang lagi ya. Nah, mudeng lah mudeng asalkan semua setuju simpuang kacang godok darani yang seko Tiongkok lha simpuang. Gitu Mas siapa tadi? Mas Reza ya, Mas Reza menciptakan kasa, kata kosa baru sangat mungkin, tetapi membuat bahasa secara keseluruhan tidak bisa. Itu Mas Abdul Hadik juga sudah raisen. Silahkan. Semoga Halo, yang ditanya adalah yang lain. Saya tak teruskan. Ya? Mas Kholidun minta tolong itu mic-nya di pusat. Di cilang, Mas. Di cilang. Di Mas mic-nya mas Khalidun. Oh iya iya. Mic-nya di kiri bawah mas, kiri bawah. Kiri di bawah. Kiri, Bawa di bawah ada gambar mic itu yang uh, wow. putih. Nanti disilang jadi jam. Sudah ah pinter mas. Oke, monggo mas Hadik. Cintanya Pak Deni Monggo mas Hadik jawab. Tadi kan dibahas tentang tujuan untuk hidup ya pak ya. Tujuan hidup yang dikasih tahu oleh Sang pencipta yaitu untuk beribadah, Pak. Yang saya tanyakan, kenapa kita harus beribadah, Pak? Maksudnya, kenapa kita dikasih tujuan hidup untuk beribadah itu? Kenapa gitu, Pak? Hmm. Itu yang pertama. Kalau memang alasannya karena ada uh, yang tadi di, sempat disinggung, yaitu adalah uh, timbangan amal, uh, apakah tujuan hidup itu hanya untuk transaksional antara surga dan neraka. Hmm. Itu sih, Pak, yang saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Baik, sekarang eh, pertanyaan menarik ya. Terus, eh, mengapa eh, tujuan hidup adalah ibadah? Kan gitu ya, Mas eh, Hadik ya. Mengapa kok tujuan hidup ibadah? Kalau tujuan hidup itu ibadah, itu dari Allah sudah jelas. Karena dia ada di Azariat 56. Tapi mengapa kok tujuan hidupnya ibadah? Nah, akhirnya dari epistemologi begini. Sekarang saya contoh dulu ya, contoh. Ini, saya punya benda ini ini contoh aja ya benda ini berasal dari teman saya yang ada di Pontianak ya benda ini ya benda ini adalah berasal dari teman saya yang ada di Pontianak kira-kira benda ini untuk apa benda ini untuk apa Wah jawab macam-macam mau ngunci resik-resik lah macam-macam kan ternyata cara kita Terima kasih banyak, ge. Mas Bantuin Wan Saleh. Eh, sebentar, 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 sebentar. Saya sama Mbak Lulu dulu, sebentar. Nah, cara dulu, cara yang jawab, cara Nanti saya tak rembukan masalah syuting TVRI, bisa eh. <tik> <tik> ya? <Yeah. tik> <tik> Jadi, terkait dengan pertanyaan, kenapa kita diciptakan untuk ibadah? Pertama yang mesti kita pahami bahwa ibadah itu tidak melulu aktivitas-aktivitas yang caranya telah ditetapkan secara detail atau dikenal dengan ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi definisinya lebih universal atau lebih luas yaitu yang namanya ibadah adalah atau disebut dengan amal solih ya. Kulu amali abdin mu'minin yutobikus, yutobikus syara'ah. Jadi setiap perbuatan hamba yang beriman yang sesuai dengan hukum syara itu juga bagian dari ibadah. Dan makna ibadah itu adalah ketunduan dan kepatuhan kepada sang pencipta. Kalau mau ditanyakan terkait dengan alasan sang pencipta menciptakan makhluknya atau menciptakan manusia untuk beribadah, tentu jawabannya hanya bisa kita jangkau melalui nas-nasara yaitu di Al-Quran dan hadis kias dan ijma para sahabat karena itulah sumber hukum di dalam konsep Islam <tuh> nah tetapi tidak pula dimaknai sebagai sebuah transaksional bahwa itu adalah kebutuhan pencipta bukan tetapi itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehendak tak terbatas kemudian sebagai ujian ya bagi kita yang beriman di dunia ini, untuk memiliki andil, memilih jalan yang benar atau salah, atau dalam bahasa lain, jalan fujur atau jalan takwa, karena memang potensi manusia diciptakan oleh Allah, walhamaha, fujur, wa taqwaha. Allah memberikan potensi atau ilham kepada jiwa manusia, jalan fujur dan takwa. Fujur itu tentu identik pada kezaliman, kefasikan kemaksiatan ya dan takwa takwa tentu identik dengan ketakutan apa ketaatan kepada Allah ketunduan terhadap segala aturannya nah Allah memberikan janji bahwa siapa saja yang beramal solih nanti akan ditempatkan oleh Allah di akhirat yaitu tempat segala kenikmatan yang disebut dengan surga siapa yang fasik, zolim, kufur, apalagi, maka nanti akan disediakan oleh Allah tempat penyiksaan neraka. Dan itu semua adalah kehendak Allah menciptakan manusia yang kemudian ditunjukkan di dalam hadis atau firmannya wa ma khalaqtul jinna wal Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Menyembah, menyembah itu tunduk dan patuh kepadanya, kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Ya karena Allah menitahkan dua pilihan. Pilihan mau takwa yang telah dijanjikan tempat segala kenikmatan surga atau jalan kemaksiatan, kefasikan, dan kezaliman yang nanti diancam oleh Allah dengan azab neraka. Ini adalah wilayah di mana manusia bisa kemudian memilih perbuatannya. Saya kira itu untuk tambahan masih dilanjutkan Pak Denny. Oke. Okay. Cak Rahim. Uh, tadi ya epistemologi ya. Berarti kita tahu ini untuk apa? Tanya ke yang memberi. Nah berarti begini, apakah semua jawaban kita bisa menjawab? Tidak. Mengapa? Jawaban yang bisa kita jawab adalah jawaban yang uh, objeknya itu bisa kita akses. Tetapi jika itu kita tidak bisa mengaksesnya atau yang di dalam bahasa Arab disebut ka'ib, ka'ib itu kan orang kedua, eh sorry, orang ketiga itu kan termasuk ka'ib kan, dia, mereka itu ka'ib. Orang atau sesuatu yang ada sekarang tetapi tidak di sini itu gaib, oh, tidak bisa uh, kita akses. Nah, maka kita akan bisa menjawabnya hal-hal gaib jika ada informasi tentang hal gaib itu. Nah, informasi ini macam-macam. Ini informasi itu bisa berasal dari sumber yang benar dan sumber yang salah. Nah, informasi sumber yang benar mana ya? Ya, tadi sudah jelas Al-Quran. Ya. Al-Quran hadis itu sudah teruji kebenarannya sebagaimana sudah kita uh, sampaikan nah sekarang kalau ditanya lah apa eh uh, apa mau pertanyaan nih Apa alasannya ya bahwa tujuan hidup ini untuk ibadah nah sekarang pertanyaannya yang membuat uh, memberikan keterangan bahwa tujuan hidup ini untuk ibadah siapa Allah ya kan wamaqolatul wa nisa ilaih kan ayat Allah kan berarti yang mengatakan bahwa tujuan hidup ini untuk ibadah Allah berarti nek tanya maksudnya lah ngopo maksudnya untuk ibadah yang ditanya siapa saya Bung Agus Wakul Cak Roy atau siapa ya yang membuat pernyataan itu tanyanya kepada Allah kalau kita tanya kepada Allah nyarinya di mana ya yang kita tahu di Al Quran di hadis nah kalau itu tidak ada gimana ya kita nggak bisa menjawab kalau jawab jenis ngarang nah apa ya di dikarang-karang kalau kita tidak memahami ke keterbatasan pengetahuan biasanya keterbatasan akal akal itu terbatas kita mencoba ngarang nah nanti ada spekulasi spekulasi spekulasi, spekulasi. Spekulasi, spekulasi, spiritual. Wow Tuhan, gue ingin nih, tangannya ono bolu. misalnya gitu. Itu kan spekulasi, spekulasi, spiritual. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab, katakan enggak bisa menjawab dan kita tidak punya uh, akses untuk menjawab itu. Apa terus uh, maksudnya? Apa alasannya kok hidup ini untuk beribadah? Ya tanya kepada yang menyatakan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala ya di mana di Al-Quran enggak ada ya tunggu aja besok semoga kita bareng-bareng di surga kita tanya kepada Allah mungkin lewat malaikat mungkin bisa langsung kalau kita mendapatkan yang istimewa kusyawa kulon kurian penasaran nih kok tujuan hidup kok untuk ibadah nih kenapa ya kok jenengan kok menyatakan bahwa makhluk tuh insyaallah bujun, nih alasannya ah itu bisa itu baru wawancaranya di situ tempatnya semoga ya semoga kita besok di surga semuanya ya karena kalau di neraka nggak sempat wawancara wawancara waduh panas uh, apakah waduh 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 Apa, mengapa alasannya waduh guys kepala senora tidak takut. Ya, gitu kan itu gitu. <tuh>, teman-teman kira-kira apakah saya bisa menjawab enggak enggak bisa nek aku jawab berarti wah kayak ini itu itu itu, itu 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 Tuhan tak <tuh, malah dosa gitu kan salah saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab kecuali ada yang bisa menjawab dalam pengertian tadi ya Oh, menemukan ada Pak Deni di ayat ini di hadis. Wah, oh, itu saya sangat senang. Mungkin cari punya datanya sudah ada. Mengapa kok alasannya Allah oh, oh, menyatakan bahwa hidup ini adalah untuk ibadah? Alasannya. Terkait dengan pahala dan dosa kan. Artinya pilihan beribadah itu dalam rangka menghindari ancaman penyiksaan. Oh. Pilihan beribadah taat untuk patuh dan Allah dalam rangka berupaya agar nantinya mendapatkan surganya Subhanahu Allah SWT. Jadi jawaban-jawaban di dalam nasara terkait dengan ibadah ya karena di sana akan kita temukan ya memang untuk mendapatkan pahala yakni surga tempat segala kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah jadi yang 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 pasti itu kan mestinya ya. yang pasti adalah kita beribadah agar nanti di akhirat selamat oh, ya. kan, gitu tidak ada hubungannya nah tujuan Allah 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 menyuruh kita beribadah ya jawabannya tadi Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak bisa menjangkau yang bisa kita jangkau adalah firman firmannya ancaman yang ada janji-janji yang ada gitu. oh, Wah, nuwun nih, saya dapat ilmu. Terus, apakah ini transaksional atau tidak? Ayo monggo, itu interpretasi ya. Wah, ini disebut uh, transaksional, transaksi antara manusia dan Allah. Ya, apa bukan karena ada ya, uh, kamu di apa perniagaan itu apa perniagaan yang apa itu yang tidak bakalan rugi, kan transaksional ya. Transaksinya uh, ngecek surga, teman-teman bareng-bareng, ayo kan ya bagus juga ya daripada transaksi onal ke neraka ah, malah bahaya gitu tadi Mas Hadi kata Sinten gak? yang bertanya ini ya atau Mas Solihin ya tadi ya, ya Mas Hadi nge, baik Ribuan? Pak Deni, Pak Ustaz Oke, uh, sami-sami Mas Abdullah Hadi Baik, rekan-rekan uh, Sekarang sudah pukul 5.50 Sudah kita lebih Mas Holiday ini dari tadi raise hand, tapi saya terkaget-kaget. Saya baca dulu nih uh, apa namanya komennya, komen chatnya ya. Oh, uh, salam dari Pantura, Mas Ruli BK, uh, Mas Edi Santoso di Pamulang Adem karena mendung and krimis. Alhamdulillah. Mas Didi, terima kasih penjelasannya Pak Denny, Pak Ustadz, Pak Agus, dan kawan-kawan. Pak Ustadz Abdurrahim ya, Pak Ustadz Abdurrahim. Ada di grup, ada di grup. Kalau teman-teman butuh kajian dan Ustadz Abdurrahim ini juga punya pondok pesantren. Namanya pondok pesantren apa? Ada pondok pesantrennya ya. Kalau teman-teman punya putra bisa di daftarkan juga ya. Namanya ada di grup. Juga ada Mas... Anwar Sanusi. Anwar Sanusi wasurwan hadir alhamdulillah. Masdi, kalau media karya bebas ya, Pak? Bebas insyaallah. Bebas asalkan halal. Bebas piye? Oh. Yeah. Oleh um, um, uh, lak ngluke seni nggon kulite babi. Ah ora oleh, ora oleh ya. Bebas tapi halal. -u -u ya bebas halal. Musya sapa dukungan pras babi yo angel. Ora ana. gitu ya kuasa ya sing kuasa Mas Anwar Sanusi hidup untuk ibadah Quran surat Az Zariyat limana. masya Allah alhamdulillah itu teman-teman semoga ini tidak sekedar menjadi uh, seleksi pameran pameran seleksi enggak saya ingin ini menjadi persaudaraan kita sesama seniman sesama seniman Muslim yang menjadikan karya seni sebagai ibadah yang menjadikan karya seni sebagai uh, media untuk dakwah semoga kita uh, bisa berpameran di Loman Park Hotel tanggal 23 Maret berbarengan dengan buka puasa. Insya Allah di ngajeni uh, ketiga akan saya kirimkan linknya dan semoga teman-teman kita bisa pameran bareng-bareng besok di Yaumul Hisab di surga. Wah ketemu nih ngezoom nih surga. Kan surga ini kan ada-ada kan. Ain mau sana jaluk liane orang sana jaluk zoom, saya ngezoom. Ayo pameran bareng yuk neng surga. Wah, main golek cat minyak sing ngungkuli. Van Gogh, Rembrandt, ah gampang. Kusi awak kalau cat minyak sing paling api ngungkuli apa? Sing paling api apa kene? Ah, Rembrandt, Rembrandt. Wah, kawek ke gampang. Muka muka isak gitu ya. Wah, enak sekali ya. Kita mendapatkan surga yang artistik ya. Uh, semoga di, di sini ada yang bertanya, ada, ada, nggak ada ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ngajeni ini dan semoga apa yang kita lakukan ini bernilai pahala. Ini menjadi suatu forum ya, insya Allah forum seperti ini dinaungi oleh malaikat dan semoga uh, justru dengan meluangkan seperti ini kehidupan kita akan semakin mudah, semoga rezeki kita dilancarkan. Uh, sing mau nih sidik jadi ukuah, buanjir rezeki, buanjir duit, duit ukuah, okay. sing meh dipingin semoga, semoga kita sehat ya, sing mau nih jadi sehat, sing sehat tetap sehat, sing mau nih kesel jadi pena ya, dan semoga kita bisa mendapatkan waktu yang sangat banyak untuk berkarya, untuk beribadah, untuk beraktivitas yang baik, nah sing mau sibuk ya malih jadi tambah oh, beraktivitas kini mah jadi penak ya gitu guys semoga ya dan semoga kita selalu disatukan terima kasih thank you very much ya kau banteng explorer monggo kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama alhamdulillah alamin kita akhiri juga dengan doa penutup majelis subhanallah marobana wabiyam dika shalatu ala ilahilamtas taufiqal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turno Kang Dedi. Gih, sami-sami Mas Didi, terima kasih banyak alhamdulillah saya en ya, teman-teman ya. Terima kasih Mas Kholidun, terima kasih Mas Faruk, matur nuwun Mas, Mas Adiriyadi, matur nuwun Mas Riza, matur nuwun Mas Muhammad Dwi Harfa, matur nuwun Mas Solihin, matur nuwun Mas Edi Santoso, Mas Hadi, Mbak Nesti, Mbak Leni, Mas Mbak Arifah, Mas Didit mbak Anisa, Mas atau mbak Nik, Mas Anwar Sanusi, Mas Mas, mbak Larasati, Mas Yaki. Saya akhiri zoom ini terima kasih. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer kampus online berbasis YouTube Membership.